Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Adam dan Hawa terdapat pada tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Adam dan Hawa diberikan tempat yang mulia, yaitu surga Aden. Kemudian, mereka diperdaya oleh iblis, sehingga terusir dari tempat indah itu. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk hidup, berketurunan, hingga meninggal. Di dalam ajaran Kristen, dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama, pasal 3, dijelaskan bahwa iblis yang memperdaya Adam dan Hawa menumpang di dalam mulut ular, dan dikatakan bahwa ular adalah binatang yang cerdik dan penipu. Dikatakan pula bahwasanya yang tertipu lebih dahulu ialah Hawa, karena perempuan adalah sosok manusia yang lemah dan lekas terperdaya. Dalam kitab Kejadian dituliskan, maka dilihat oleh perempuan itu bahwa buah pohon itu baik akan dimakan dan sedap kepada pemandangan mata, yaitu sebatang pohon asyik akan mendatangkan budi. Maka diambilnya daripada buah itu, lalu dimakannya, serta diberikannya pula kepada lakinya. Maka ia pun makanlah. Dan jawab Adam, seketika Tuhan bertanya, mengapa ia bertelanjang? Apakah telah dimakannya buah itu? Maka Adam menyahut, adapun perempuan yang telah Tuhan karuniakan kepadaku itu, yaitu memberikan daku buah itu, lalu dimakan. Di dalam Perjanjian Baru, ditegaskan pula bahwa Adam tidak bersalah. Yang salah ialah perempuan itu, sebab dia yang terlebih dahulu terperdaya. Hal tersebut yang dijadikan dasar dalam ajaran Kristen yang dinamai dasar pertama, bahwasanya manusia dilahirkan dalam dosa sehingga mereka diusir ke dalam dunia ini. Yang menjadi pangkal timbulnya dosa ialah karena perempuan tersebut yang lebih dahulu terperdaya oleh setan iblis, dan suaminya tersebut turut pula memakan buah terlarang. Dalam kitab Kejadian tersebut, tampaklah lemahnya laki-laki yang mudah saja diperdaya oleh perempuan, dan perempuan dapat diperdaya oleh lilitan ular iblis. Saat Tuhan bertanya, Adam dengan segera menyatakan diri bahwa dia tidak bersalah, yang salah ialah istrinya, sebab ia yang merayu. Lantaran itu, timbullah segala kutukan kepada perempuan. Lalu bagaimana kata Al-Quran tentang kejadian ini? Apakah Al-Quran menimpakan kesalahan pada perempuan? Apakah Al-Quran mengatakan bahwa laki-laki berlepas diri? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 36 jelas dinyatakan bahwa keduanya sama-sama terkelincir oleh setan, sehingga keduanya sama-sama dikeluarkan dari surga. Di dalam surat Al-A'raf ayat 20 dijelaskan bahwa yang terperdaya dan diberi was-was oleh setan sehingga memakan buah yang terlarang adalah kedua-duanya, artinya sama-sama bertanggung jawab dan sama-sama bersalah. Di dalam surat Toha, lebih dijelaskan lagi, yang bertanggung jawab atas kesalahannya ialah Adam, tegasnya adalah laki-laki. Pada ayat 15 surat Toha disebutkan, dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan kuat padanya. Dalam ayat tersebut, jelas terlihat tanggung jawab seorang laki-laki, dan kepada orang yang bertanggung jawab tersebut, dijatuhkan perintah dan diambil janji bahwa tidak akan dimakannya buah yang terlarang. Namun dia lupa akan perintah tersebut. Lalu datang lagi ayat 120 yang demikian bunyinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi,
dan kerajaan yang tidak akan binasa. Dilanjutkan oleh ayat 21. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah ia. Dilanjutkan di ayat 122, kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberikannya petunjuk. Dari kedua susunan ayat tersebut, yaitu terdapat pada kitab Kejadian Perjanjian Lama, pegangan orang Yahudi dan Kristen, dapat kita bandingkan dua gambaran watak pribadi dari seorang yang tengah dikisahkan. Pribadi yang bernama Adam, yang tersebut dalam kitab Kejadian, ialah sosok yang lemah, lekas jatuh, dirayu. Akan tetapi, ketika ditanya tentang mengapa, apa sebab dia salah, dilemparkan tanggung jawab kepada istrinya yang dituduh memperdayainya. Tampaklah bahwa ketika istri merayu, ia tidak berusaha membela diri sama sekali. Dalam Al-Quran memperlihatkan pribadi dari seorang laki-laki yang berakal, yang telah menerima janji atau mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena tipu daya hawa nafsu dan keinginan yang dirayu oleh setan, dia lupa akan janjinya. Ia menjadi lemah, tak kuat bertahan ketika menghadapi tipu muslihat. Dijelaskan pada ayat 120 bahwa yang memperdaya adalah setan sendiri, langsung dari setan, bukan dari rayuan istri. Di ayat tersebut tegas disebutkan seruan setan, "Wahai Adam, setelah suami terpesona, istri pun menurut." Keduanya sama-sama melakukan kesalahan. Pada ayat 121 dijelaskan bahwa keduanya sama-sama memakan buah tersebut, dan keduanya sama-sama terbuka kemaluannya, sama-sama tanggal pakaiannya, sama-sama tanggal pakaian surganya, dan sama-sama terpaksa mencari daun kayu alam surga untuk menutup auratnya.